di rumah-rumah Aceh ya. Muhammad Rodi dan para subscribernya sudah bersolawat, sehingga dengan solawat nanti di yaumul kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kalimah. Ya? Banyak kali dah. Oh, ini saya orang Surabaya. Nak ambil pemandangan di area sinilah. Ini saya masuk channel YouTube, Kak. Baru sampai. Ini burung kenari ya. Ini burung kenari. Lihat di sana tuh. Oke, baiklah sahabat. Kita meninggalkan jeti di Yan ini dan saya akan lari untuk cepat sampai di satu tempat itu. Nah, saya akan menggunakan kamera yang ke depan ya. Oke. Supaya sahabat mendapatkan satu pemandangan yang lebih cantik ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita sudah pun dapatkan pemandangan yang begitu cantik ya. Oke. Oke. Sangat cantik. Ini dia pulau yang berada ataupun pantai yang berada di Pantai Murni ini. Oke, baik sahabat. Inilah Pantai Murni yang berada di Yan. Alhamdulillah, walaupun saya sudah pun hampir 20 tahun di Kedah ini, namun saya baru 2 kali datang ke Pantai Murni ini. Inilah pemandangan yang dapat saya bawakan kepada sahabat. Semoga dengan saya sampai di Pantai Murni ini, terus bersolawat di pantai ini dengan mengharapkan di mana-mana tempat yang saya kunjungi itu nanti menjadi saksi di yaumul kiamah kelak bahwa di atas bumi itu Muhammad Rodi dan para subscribernya sudah bersolawat, sehingga dengan solawat nanti di yaumul kiamah kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Oke. Ini dia Pantai Murni. Ada apa di sekeliling sana? Saya akan berjalan kaki semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau waktu petang atau malam maka akan ramai di sini, dan seperti kita lihat bersama juga banyak pengunjung yang sudah pun sampai, walaupun baru pukul 2:30 petang ya. Ini ya tuan, ini adalah tepian di Pantai Murni ini ya. Nah, banyak yang sudah datang. Ini dia. Banyak yang sudah datang di Pantai Murni ini untuk melihat pemandangan. Ini dia abang handsome. Assalamualaikum bang. Dari mana bang? Dari mana nih? Oh, Alusta. Saya minta kebenaran lah masuk dalam channel YouTube ya. Oh, dari Alusta. Dah berapa kali mai? Banyak kali dah. Oh, ini saya orang Surabaya. Nak ambil pemandangan di area sinilah. Cantik, boleh sana boleh tengok laut. Yeah. Tengok belakang boleh tengok Gunung Jerai. Yeah. Keliah. Dah lama dah. Ini tak boleh balik lagi.
seronok di Malaysia. Nak makan pun sedap-sedap. Buat konten pun oke juga. Cantik-cantik. Ini macam free ya. Tak kena bayaran ya. Tengok seronok lah di Malaysia ni. Kami kena bayar macam ni. Oke dek, dah makan. Kak Ian ni makan apa yang sedap? Kak Ian ni? Makanan apa yang sedap? Nanti Pak Cik nak makan. Oh, ikan bakar. Tepi laut kan? Okey. Terima kasih. Selamat bercuti ya. Assalamualaikum. Rodli. R-O-D-L-I. Satu Malaysia saya ambil. Okey. Masya Allah. Memang di Malaysia ni banyak tempat-tempat free ya. Tak payah bayar lah. Memang banyak sekali seronok lah datang di Malaysia ya. Di sini ada Banjaran Gunung Jerai yang sangat cantik sekali, yaitu dengan awan-awan tebal di atasnya itu, masya Allah, masya Allah. Dan peniaga-peniaga di sini, kita tanya-tanya lah, masya Allah, kita tanya-tanya peniaga dan juga pengunjung ya. Kita tanya-tanya dulu, masya Allah. Allah. Banyak peniaga dan pengunjung. Oh, baru buka. Oke, kita tanya-tanya di sini dengan Puan nih. Masya Allah, Puan. Assalamualaikum. Puan, nak beli rojak satu, Puan? Ya, Masya Allah. Ini saya nih YouTuber. Saya ambil gambar semua ya. Di sini ada jualan-jualan. Masya Allah. Ini sedap-sedap nih. Saya nak beli itu rojak di Yan ini. Assalamualaikum Puan, dari mana nih? Pokok Sena. Oh, Pokok Sena. Oh, jauh lah no. Oh, Pokok Sena tu jalan nak Pinami yo. Wih, jauhnya. Dengan siapa mai? Oh, okey. Saya nak beli satu nih. Ini ada rojak nih. Ada rojak. Bila sampai sini boleh beli di rojak apa nama nih? Rojak buah. Sempoi. Berapa nih? Satu. Ini dia, kita nak beli rojak dulu. Kita nak beli rojak. Rojak apa namanya nih? Rojak buah ya. Oh, ini dipotong dengan buah nanas. Nih. Rojak. Yang ini apa nih? Yang hitam-hitam tuh nama? Kuah rojak. Ini orang lama yang jual ini mesti sedap lah nih. Oh, kalau tak ada ni tak sedap. Oh, tengok cara potong tu pun. Teman-teman, sahabat-sahabat, angpak mail singgah dibeli di rojak buah. Orang lama yang buat ni mesti sedap ni, no. Kelia ni. Oh, ada kacang pula ni, kacang. Tu dia. Tomeh. Tu dia. Berapa ni ya? 4 tinggi. Tengok lagi di area sekitar di sini ada rojak buah lagi, jualan rojak di sini. Baru nak buka ni. Dan di sini banyak kue petang, kue ramai lah ya. Kue petang, kue ramai. Lagi sore lagi ramai. Orang Indonesia ngomongnya gitu. Lagi sore lagi ramai. Ini ada juga. Di sini. Oh, tengok nih. Ramai nih peniaga-peniaga ya. Nih. Adik. Nih. Ramai nih. Ya, Tuan. Ambil video, Tuan. Masuk YouTube ya. Nih. Tuh dia. Untuk budak-budak main sini semua ada nih. Dari mana nih? Dari mana? Lepas mandi nih nampak nih. Mandi tang mana? Kolam. Oh, kat kolam. Tuh, mata merah semua nih lepas mandi ya nih. Oke. Kita tanya-tanya lagi. Oh, ini tempat-tempat permainannya. Ya, Bang. ini di Pantai Murni ini ya, sahabat. Seronok nih. No. Seronok, Dek. Seronok. Halo, seronok. Okey. Jadi menyambut hari cuti kan. Orang Malaysia kalau waktu petang-petang
bawa anak-anak semua datang di Pantai Murni ini. Ramai sekali. Ha ni, assalamualaikum. Tuan dari mana ni tuan? Dari Seoul. Oh. Ya 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 ya, bawa jalan-jalan lah. Ada nak pi masuk Pulau Bunting? Oh, tak. Tak. Ah. Okey, beli apa nama itu? Tanjung apa kat Tanjung Dawai itu? Beli ikan masin, lagi beli belacan. Kerupuk tu noh. Baik, terbaik teman. Ya, assalamualaikum. Ya. Ha ni. Oh, peniaga di sini dah buka dah. Ni akak-akak ni. Kita tunjuk semua nah di sini ada peniaga-peniaga. Oh, baru buka ya Kak ya? Ni saya masuk channel YouTube Kak. Baru sampai. Ni tadi saya tadi dah beli dah sini. Oh, ada jualan-jualan ni. Kelihatan. Jangan malu, jangan segan ya. Ini dah lama buka dah. Lama dah. Ini kue malam, kue ramai ya. Okey bang, selamat berniaga ya. Okey, assalamualaikum. Oh, ramai ya. Ramai ni yang berdatangan. Kue malam, kue ramai yang berdatangan di sini. Jadi saya akan berjalan lagi. Bagaimana area parking di sini? Ya, area parking di sini dan begitu meriahnya tempat-tempat seperti ini. Masya Allah, sungguh sangat senang ya sampai di Malaysia ya. Tempatnya selesa, tempatnya beli-beli makan pun murah ya. Oke sahabat, inilah Pantai Murni. Boleh tangkap gambar di sini? Boleh tangkap gambar untuk adik-adik ya, atau rekan-rekan di sini. Ini burung kenari ya. Ini burung kenari. Lihat di sana tuh ada Gunung Jerai. Oke, terima kasih. Sampai di sini info yang saya bagi untuk sahabat semuanya di Pantai Murni Yan Kedah Darul Aman. Semoga dengan perkongsian-perkongsian video ini kita semua dapat menambah kesyukuran atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmat itu. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pantai Murni Yan Kedah. Assalamualaikum. Baik sahabat, saya akan menunjukkan di area parking di Pantai Murni ini ya. Saya akan letakkan kamera di depan supaya sahabat semuanya tahu bagaimana area parking di Pantai Murni ini, supaya senang ya. Terima kasih. Oke baik sahabat, inilah area parking di Pantai Murni ya. Saya akan menunjukkan kepada sahabat gimana area parking yang begitu luas dan begitu selesa. Pantai Murni yang berada di Yan ini, pemandangannya cukup cantik sekali dan ada tiga kelebihan yang apabila kita sampai di sini maka kita akan mendapatkan pemandangan alam, yaitu pegunungan di sebelah sini, pegunungan ya. Nah itu lihat di sebelah sana pegunungan. Itu adalah suasana pegunungan, yaitu Gunung Jerai, puncak Gunung Jerai itu nampak dari sini, dan area parking yang sangat luas di belakang daripada IPD, ibu pejabat polis ya, ibu pejabat polis daerah Yan. Dan di sini tempat parking yang begitu luas. Lihatlah, tersusun kereta-kereta yang sudah parking para pengunjung ya. Ada Char Kow Tiau Pantai Murni. Oh, oke. Oh, kereta sudah berdatangan ya.
Inilah pantai murni. Para pengunjung sudah sampai untuk menikmati suasana di Pantai Murni ini. Ini sekarang sudah pukul 3:30 ya. Baik sahabat, saya akan menunjukkan perkampungan, yaitu perkampungan-perkampungan di sekitar Pantai Murni ini yang dahulunya adalah ditempati oleh penduduk Aceh. Di sini boleh dikatakan 80% ini rumah-rumahnya juga seperti rumah Aceh, dan perkampungannya juga seperti perkampungan di Aceh. Maka saya akan turun dari kereta untuk menunjukkan kepada sahabat bagaimana perkampungan di sini. Sekejap lagi di depan sana ya. Ini adalah satu perkampungan yang sangat cantik. Rumah-rumahnya rumah daripada binaan yang lama sekali, daripada model dia di bawah kaki Gunung Jerai ini. Ada binaan rumah-rumah yang sangat unik ya. Saya akan turun supaya sahabat semuanya tahu. Saya akan parking kereta di sana ya. Ini adalah simpang 3 Pantai Murni ya. Ini rumah-rumah Aceh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat, inilah rumah-rumah yang berada di sini. Masih kekal dengan seni bina lama ya. Masih cantik-cantik. Oke, di sini juga. Di sini juga rumah-rumah masih nampak lama dan sangat cantik sekali. Begitu asri ya, seperti perkampungan-perkampungan dan sangat cantik. Dan di sana juga ada, ya, ini rumah-rumah lama yang berada di Malaysia ya. Ini di, ya tuan, ambil video dari YouTube. Nah, rumah-rumah lama ada lagi dekat Kedah nih. Semua di sini masih kekal lama dan cantik sekali. Ya tuan, terima kasih ya. Banyak warga Aceh ya? Ya. Kampung Aceh pun ada. Baik. Yang di maktab, di sekolah maktab tuh ya? Ya. Oke. Nah, saya sudah ambil video sana. Oh sudah. Ini rumah-rumah yang berkekalan masih lama lagi ya? Ya. Cantik-cantik lagi sini. Masya Allah. Ini saya daripada Indonesia. Saya nak tunjuk kepada subscriber untuk tengok macam mana Malaysia. Masya Allah. Tuan nama siapa? Islamah. Masya Allah. Makno. Makno. Muhammad. Masya Allah. Kita sudah Islamah. Ya. Insya Allah. Insya Allah. Ini orang Malaysia ini baik-baik. Masya Allah. Orang Malaysia ini ber. Oke. Okay. Saya nak tunjukkan lagi. Ada sampai semua rumah lama-lama ya. Baik. Terima kasih ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sahabat, di sini rumah-rumah lama masih banyak nih. Lihat nih, lihat seperti ini ya. Masya Allah. Ini jarang ada ini, kalau di Jawa sudah tak ada nih. Ini banyak cantik ya. Ini bangunannya. Seperti ini. Dan kekal ya. Ini rumah-rumah di Malaysia. Masih sangat asli. Nah, saya jalan lagi di ke arah sana ya. Masya Allah, ini rumah lama-lama ya. Assalamualaikum tuan. Potong rumput ya. Ini. Saya ini buat YouTube dari Indonesia. Ya. Saya nak tengok-tengok rumah-rumah macam nih. Banyak suka saya tengok. Ya. Tangik cantik. Tuan dia tak ada rumah ha. Rumah-rumah tuh tengok semua lama-lama nih. Lama-lama ya. Ada pokok kelapa lagi ya. Saya nak ambil
gambar saja untuk orang Aceh pun tahu. Sebab dulu di sini kampung Aceh kan, Tuan? Kampung Aceh dalam sana. Ya, dalam sana. Tapi dulu-dulu pun mungkin ya, sampai sinilah nah. Oke, oke, oke. Kampung Aceh sana tapi. Ya? Sudah pi sana. Sudah pi, sudah pi. Ha. Baik, Tuan, buat kerja lagi. Saya sambung buat video ya. Terima kasih, Tuan. Masya Allah, ini adalah rumah-rumah lama ya. Nah, ini rumah-rumah lama yang begitu cantik sekali. Lihat nih. Ini dahulunya rumah-rumah Aceh ya. Nah, ini perkampungan Aceh. Betul-betul. Betul-betul. Masih dihuni lagi perkampungan ini. Nah, masih lagi cantik. Dan di depan sana ada mahkamah juga. Bangunannya seperti, Masya Allah, cantik sekali ya. Tengok nih. Masya Allah. Ini rumah lama ya ini. Rumah-rumah di Malaysia ini masih mengekalkan seni benda lama ini. Oh, itu lagi. Yang dua bucu macam itu. Nah, itu rumah Aceh. Ya. Masya Allah. Dan di depan rumah pula ada pokok kelapa ya. Masya Allah. Ada pokok kelapa. Itu dia. Lihat. Noh. Halamannya luas ya. Halamannya luas. Oh, Masya Allah. Terima kasih, Tuan. Masya Allah, pokok kelapa macam ini. Syok. Sekarang ada rumah ini. Apa, kena jaga potong-potong rumput. Nah. Ini kalau jual berjuta, oh. Masya Allah. Oke, terima kasih, Tuan. Dan di sana ya, itu masih kekal ya. Itu di sana ada bangunan lama. Rumah. Tapi digunakan sebagai mahkamah Yan ya. Di sini mahkamah. Itu rumah mahkamah lah ya. Kalau ada masalah-masalah boleh datang. Oke, kita cari lagi rumah-rumah lama di Yan ini.